guys, welcome back to Candy Meow. So guys, video kali ini Candy nak review bangunan. Okay, ini dari request dari you guys semua. Ramailah nak buat rumah untuk Mionis. Tapi memang Candy dah lama nak plan buat rumah untuk you guys semua. Untuk apa? Untuk you guys, untuk Mionis. Okay, jom let's go. Okay, Candy dah sampai bangunan yang Candy dah buat untuk you guys. Okay, ni kenapa Candy buat Candy berada di Wagyu Restaurant? Sebab Candy buatnya di Wagyu Restaurant, guys. Okay, tapi Candy bukan buat rumah, guys. Tapi Candy buat villa, villa mewah. Okay, you guys dah bersedia ke belum? Okay, kita kira sama-sama ya, guys. Untuk you guys juga, kan? Okay, 1, 2, 3. Tada! Wow. Ni Candy buat dua tingkat villa mewah, dua tingkat, guys. Jadi mewah, besar, tak sempit, kecil tak ada. Okey. Jom kita review. Design dia okeylah, guys. Warna Candy buat warna putih kelabu dengan metallic macam tu, guys. Design dia okeylah, guys. Okey. Janji cantik, guys. Okey, jom kita start review. Okey, sudah. Okey, ini Candy. Sini tak ada apa-apa sangat depan ni, guys. Ada dia punya batu jalan dia warna hitam. Ini kolam, tapi kolam dia cetek, kolam dia pendek, guys. Nak buat macam mana, guys? Okey, ni ada satu pokok. Lepas tu Candy tambah tanaman-tanaman. Tapi ini jelah Candy letak kat depan ni, tak ada apa-apa, guys. Sebab dah penuh, guys. Dan ada satu pokok, guys. Okey dah, jom. Ini memang design macam ni Candy buat. Nah, Candy buat design macam ni. Lepas tu sini ada ni batu-batu. Ni ada lampu-lampu juga. Candy buat banyak-banyak tingkap, guys. Banyak kaca. So sini, guys. Design ni macam tu lah. Kalau you guys nak tengok belakang ni pun boleh, guys. Macam ni. Macam tu je, guys. Okay, jom kita masuk. So atas dia macam ni. Ada metallic punya. So ada dia punya ni juga. And ada dia punya penghadang-penghadang, sekatan-sekatan. Ini Candy sengaja biar rumput, guys. Lagipun Candy tak tahu nak tak apa. Okay, jom kita masuk. Ni pintunya di sini, guys. Ni ada metallic juga. Atas tu pun ada tingkap, guys. Tinggi juga, guys, sebenarnya. Okay, jom masuk. Assalamualaikum. Okay, pertama-tama kali kita masuk ni ada kapet, guys. Kapet merah. Depan ni di ruang kosong. Macam tu. Kapet, ada kerusi macam tu. And ada rak. And ada jam. Tingkap dia tinggi, guys. Macam tu lah. Okay, sebelah sini ada untuk bersantai-santai. Nak baring-baring ke, nak duduk ke. Ni khas untuk ni lah, relax, santai-santai je. Ada kapet bulat. Situ ada TV. And sini ada dua pasu tanaman. Situ ada aircon tu atas tu, tinggi. Macam tu ada pada bantal juga, guys. Ini dikira frame. Okey, ini sebelah sini adalah dapur, guys. Ni kapet. Sini dapur dia simple je, guys. Mampu letak yang ni je. Dapur moden tapi simple je lah, guys. Ada tanaman kecil. Situ ada tu ada tempat masak and tempat basuh tangan, guys. Okey, ini dikira macam lorong, guys. Ada kapet merah. Okey, ni Candy sengaja buat dua meja, empat orang meja makan untuk empat orang. Candy tak suka buat sikit-sikit dua orang. Candy suka buat ramai-ramai, guys. Okey, ni ada microwave. Macam tu je, guys. And sini ada juga kaca. Tinggi. Okey, ni ada carpet. And ni Candy bagi rak buku. Siapa nak baca buku, baca, guys.
Sini pun ada tutup kaca juga, ada kaca. Yang sini ada tanaman. Okay, ini adalah untuk you guys. Kalau you guys nak buat kerja kat sini, ada tanaman-tanaman. Yang sini belakang ni ada rak. Ini apa benda ni, dikira frame guys, yang warna hitam ni. Ada benda-benda lah, barang-barang. Yang sini ada tanaman juga. Okay, ni ada pokok hiasan. Okay, sini adalah ruang tamu. Tapi you guys, ni untuk you guys seorang je kan. Jadi Candy buat ruang tamu dia kecil je, biasa, simple. Okay, modem punya rak, rak TV and jam. Okay, sebelah sini ada pintu juga guys. Tapi yang ni kosong. Candy letak kapet je, kapet merah. So ni ada penghadang-penghadang juga. Ini adalah bilik, bilik tidur guys. Bilik tidur ni bilik yang pertama lah. So ada katil and ada rak. Ni ada TV juga. Ni ada almari. Macam tu je guys, Candy letak. Simple je biliknya. Ni cermin guys. Okay, tu je guys. So jom kita naik ke tingkat. Jadi dia tak sempit guys, dia luas. Ini Candy buat tingkat 2. Okay, kita naiklah. Ni ada penghadang-penghadang tepi ni. Okay, jom kita naik ke tingkat atas. Okay, ini dia tingkat 2 guys. Kita masuk ni, kita naik ni ada ruang kosong, ruang tamu lah. Tapi ada kapet besar, kapet merah. And so ada hiasan juga. And ada dua sofa warna hitam. And ni ada hiasan meja, tanaman kecil-kecilan. And ni Candy mampu letak rak je guys. Okay, ini Candy bagi penghadang guys. Candy tak tutup, jadi kita boleh tengok pemandangan di bawah. Pemandangan Okay, ada ni lah dia punya ni. Okay, ni dia guys. Okay, ni dikira bilik guys. Tapi bilik terbuka. Ni kan you guys duduk seorang, jadi you guys ni lah. Okay, ada hiasan juga guys. Ni ada dia punya rak kecil untuk nak letak barang ke. Ni katil. Yang ni tak ada pintu guys. Okay, ni ada frame. Okay, ni ada apa tu, kapet bawah ni ada tempat duduk lah, zabutan punya. Ni ada rah TV juga guys. So Candy letak dua sofa tapi warna hitam guys. Okay, tu ada tanaman juga. Tanaman. Okay, sebelah sini ada tempat meja belajar, meja kerja. Kalau you guys nak lah buat apa. So dia punya lantai dia putih sangat. And ni Candy bagi dinding. Okay, ni ada kapet juga. Ni ada almari, almari baju guys. Tapi kosong lah. And ni ada penghadang. Sekatan lah orang panggil, tak tahu lah. Okay, sebelah sini Candy bagi tempat rak buku guys. Dikira perpustakaan. Macam tu guys. Okay, lepas tu sini ada ni tanaman juga. Ada sofa dua sebelah sini dengan sini. Ni ada kapet lah. Sebab dia luar, jadi Candy letak kapet terus. Okay, ni ada bilik air. Ni adalah bilik air guys. Tapi Candy guna pintu sliding door. Okay, jom kita masuk. So ini dia punya bilik air, dia besar dan luas. Dia kita buat modern sikit. Okay, ni ada dua sinki. And ada cermin yang besar. Tinggi tu guys, dia punya tu. Ini ada bathtub guys dengan shower. And Candy letak mesin basuh. And toilet je lah guys. Tu je lah guys. So ini tak ada balkoni guys. Okay lah guys, cantik kan. Okay lah, janji luas, tak adalah sempit kan. Okay. Wow. Kira okay lah. Okay guys. Sekejap je guys. Okay, ni je guys.
Ini untuk you guys. And ini bukan untuk drama eh. Ini tak boleh buat untuk drama. Ini untuk you guys eh. Ha, dengar ni. Okay, jom. Okay guys, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Ini khas villa mewah untuk Mionis, tapi bukan untuk drama ya guys. Dengar tu, bukan untuk drama eh. And kalau you guys suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment and subscribe guys. See you next video. Bye bye.